Leuwih 10.000 alumni Institut Teknologi Bandung atau ITB ngareuhkeun kagiatan halal bihalal kalawan jejer pulang kampus anu dikokolakeun di kampus ITB Kota Bandung pada Sabtu isuk-isuk 10 Juni 2023. Mampirang kagiatan mapaesan eta acara pulang kampus dimimiti olahraga bebarengan halal bihalal kagiatan di saban prodi sarta mangpirang stand bazar kaolahan sarta UMKM produk alumni. Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung atau IAITB ngokolakeun kagiatan halal bihalal kalawan jejer pulang kampus anu museur di kampus ITB Kota Bandung pada Sabtu isuk-isuk 10 Juni 2023. Mampirang kegiatan disorang di reta acara pulang kampus tim mimiti olahraga bebarengan halal bihalal kegiatan di saban prodi serta sawatara stand bazar kaolahan katut UMKM produk alumni. Ketua panitia acara pulang kampus Haryono Nandesken, kegiatan pulang kampus merupakan kegiatan halal bihalal alumni sakumna angkatan prodi katut komunitas pikeun ngawangun kaguyub alumni ITB. Halal dan UMKM digabung. Jadi halal di kampus, seluruh angkatan, seluruh prodi, seluruh komunitas, dan seluruh komisariat. Yang kita justru angkat itu komunitasnya. Supaya apa? Supaya membangun keguyuban. Karena begitu kita bicara komunitas, maka kita bicara apa namanya lintas prodi, lintas angkatan, sehingga akan bisa mengikat alumni yang lebih erat. Kegiatannya banyak, mulai dari pagi itu ada olahraga, main bola, main voli, main basket, sepedahan. Kemudian setelah itu ada arak-arakan, tadi sudah kita sanakan, alhamdulillah cukup meriah. Kemudian juga ada arak-arakan dari seni rupa, itu cukup menarik tadi. Kemudian selanjutnya adalah masing-masing prodi, ya prodi itu mengadakan acara di masing-masing kampusnya, di masing-masing fakultasnya, dan itu sedang berlangsung saat ini. Mudah-mudahan akan membawa hasil yang positif untuk kolaborasi antara. Sejeruning itu, Ketua Ikatan Alumni ITB Gembong Prima Jaya miharep eta kegiatan pulang kampus teh mampu ngahudang sinergitas turta rukun gawe di pepada alumni boh lebah medalkeun karya boh kontribusi keur bangsa. Yang pertama adalah alumni ITB ini kan terpencar di mana-mana, masing-masing berkarya untuk perusahaannya masing-masing. Kali ini kita kumpulkan semua di Bandung, di kampus Ganesha ini, untuk membangun sinergitas dan kerjasama antara alumni, dengan harapan kedepannya kita bisa berkarya lebih daripada karya-karya yang selama ini sudah kita berikan kepada bangsa ini. Karena kita akan melakukannya secara bersama-sama dan juga kita akan merencanakannya secara bersama-sama. Yang kedua, alumni ITB ini saat sekarang ini brandingnya mungkin harus diperbaharui. Jadi branding bahwa alumni ITB itu adalah alumni dari universitas, salah satu universitas terbaik di Indonesia, itu saja tidak cukup, tapi kita juga harus mencari branding baru, yaitu orang-orang atau alumni-alumni yang turut serta memecahkan permasalahan bangsa ini dari sisi yang kita kuasai, yaitu. Bangkitu deui jeung anu diebrehkeun ku Sekretaris ITB Wijaya Marto Kusumo, anu miharep kegiatan halal bihalal pulang kampus mampu ngaronjatkeun rukun gawe antara alumni minangka brand ambassador keur kampus ITB. Nah, ini kan satu acara yang ditunggu-tunggu ya, jadi memang rencananya udah agak lama, tapi baru bisa direalisasikan awal bulan inilah ya. Jadi memang agak sulit juga ya untuk mengkoordinasikan karena alumni ITB kan banyak sekali ya, jadi ini juga suatu pekerjaan yang luar biasa. Tapi ya kita juga kan 3 tahun kemarin pandemi itu kan sulit ya, jadi saya pikir ini suatu acara yang baik lah untuk mengembalikan suasana dan juga relasi antara alumni dengan kampus gitu ya. Ya mudah-mudahan ini meningkatkan kerjasama kita, dan kami menganggap alumni ini adalah grand ambassador kita ya, jadi mudah-mudahan kerjasamanya bisa semakin meningkat. Di nanas-nasna eta kegiatan halal bihalal pulang kampus teh dipaju salila sapoe jeput anu dipapaisan ku mangpirang stand bazar kaolahan turta UMKM produk alumni serta sajumlah kegiatan hiburan timiti pintonan seni rupa tepika seni musik. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.